Assalamualaikum ya Rabun. Hai ya Rabun, welcome back to my channel. Seperti judulnya, hari ini aku mau nge-reaction music video. Yang ini tuh aku bikin MV reactionnya bertepatan dengan music videonya dirilis, yaitu pada tanggal 6 November 2023. Ini adalah comeback terbaru dari Zero Base One yang baru aja comeback dengan mini album berjudul Melting Point. Dan ini adalah comeback mereka setelah debut beberapa bulan yang lalu, itu pada tanggal 10 Juli 2023 dengan album perdana yang mereka yang judulnya Youth in the Shade, dengan lagu title tracknya itu adalah In Bloom. Dan ini adalah comeback mereka setelah beberapa bulan yang lalu. Jadi kayak aku penasaran banget MV-nya kayak gimana, dan aku udah kangen banget sama Zero Base One gitu. Jadi kayak gak usah lama-lama gitu openingnya, kita langsung aja reaction musik videonya sekarang juga. Nah ya Rabun, gak usah lama-lama lagi, gak usah kebanyakan openingnya. Ada. Nah ya Rabun, gak usah lama-lama lagi, gak usah kelamaan openingnya, karena aku udah gak sabar banget pengen nonton musik videonya dan pengen langsung aja aku edit. Walaupun ini kayak aku baru pulang kerja, ini udah jam 10 lewat, jam 10 malam lewat gitu. Jadi kayak aku udah gak sabar banget pengen reaction musik videonya. Jadi langsung aja kita reaction musik video sekarang juga. Ini dia Zero Base One dengan Crush. 1, 2, 3. Oke, MV dimulai dengan Jang Hao. Yujin, oke. Okay. Aduh, oke. Okay. Lagunya berbeda dari debutnya, tapi masih ada vibes vibes mereka debut. Lagu debut mereka ya. Jiwon, Jiwon. Ricky. Ricky rambutnya belang-belang ya. Ricky rambutnya rambut kuaci kayaknya tadi. Mejau. Oke. Hanbin. Aduh, leader kita. Oke. Okay. Tenang. Oke, okay, ini tuh lagunya. Lagunya tuh masih ada vibes mereka comeback, tapi ini lebih gentle gitu ya. Lebih apa ya? Lebih berasa cowok banget gitu. Ah, kok naik kuda? Kudanya berubah jadi motor. Ricky ya? Itu Ricky rambutnya belang-belang gak sih? Jang Hao. Aduh, itu part itu enak banget loh. You make me so supernatural. Jiwoong. Jiwoong. Apa? Gunung? Salah nama kan jadinya. Tere! Ganteng banget Tere. Mechu. Amben. Aduh kayaknya aku beneran. Enggak, ternyata enggak belang-belang rambutnya Ricky. Ya Allah, aku salah lihat berarti ya. You can put your my word. Oke. Okay. Aduh Mechu. Tere. Tere! Oh, trust me. Aduh. Yubin. Gunuk ya? Bener belang rambut Ricky. Ghost. Itu bintang-bintangnya Acne Pack apa gimana? Oh my god. Ini kemarin setelah jadi, kemarin kan jadi Flower Boy, sekarang jadi Wangjang kali ya. Oh my god. Seperti biasa lagunya cepat sekali. Ini kayaknya aku terlalu excited, terlalu menikmati lagunya, karena sumpah ini lagunya enak banget. Kayak ini tuh lagunya masih ada genre-genre mereka debut gitu loh. Tapi kan kalau yang In Bloom kan kayak flower boy banget. Nah, ini tuh mereka kayak kesana tuh lebih dewasa gitu loh, lebih sang namja, tapi masih ada imut-imutnya gitu loh. Dan aku suka banget kayak
Aku suka banget sama lagunya, ya ampun. Aku suka banget di sini kayak kalau yang dari aku lihat tuh mereka tuh beneran dapat partnya masing-masing yang menurut aku setiap part mereka tuh jadi killing partnya mereka gitu loh. Jadi walaupun misalkan partnya mereka sedikit atau misalkan kayak kurang, tapi menurut aku mereka tuh bisa menerapkan part mereka menjadi killing partnya mereka. Ya ini enak banget lagunya, aku senang banget ya, pengen nonton lagi MV-nya. Oke lah ya Rabun, itu dia tadi musik video reaction dari Zero Base One dengan Crush yang lagunya enak banget. Lagunya seperti lagu yang In Bloom sih, menurut aku ini kayak lagu In Bloom yang candu banget gitu loh. Terus aku suka di sini tuh mereka tuh dapat porsinya part mereka masing-masing yang bikin partnya mereka tuh jadi killing part. Terus aku juga suka ini konsepnya tuh kayak semakin yang dewasa tapi tetap dengan genrenya mereka sebagai flower boy. Karena di sini aku ngerasa kalau mereka tuh tetap yang dengan porsi flower boy-nya mereka gitu. Jadi aku suka banget ini, menurut aku kayak comeback-nya sukses. Lagunya enak. Terus aku suka banget sama musik videonya dan lagunya cepet banget ya, nggak berasa ini kayak aku pengen nonton lagi gitu. Ini aku udah pengen aku play lagi aja nih musik videonya. Jadi kayak aku pengen streaming terus nih, gimana dong? Nah ya Rabun, sekian dulu musik video reaction dari aku. Semoga aja kalian suka dan sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Dan pastikan kalian nyalakan lonceng notification-nya supaya ketika aku upload video baru kalian bisa langsung dapet notifnya. Sampai ketemu lagi di next video. Annyeong. Assalamualaikum ya Rabun. Tere, gimana?